Welcome back to Auto Project YouTube Channel. Kali ini sama aku, Sarah, dan aku lagi ada di Auto Project Garage Cengkareng. Nah, sekarang ini lagi ada mobil Innova Zenix yang tadi di sini dipasang ada aksesoris keren banget nih, guys, yang eksteriornya bikin mobil jadi makin sporty, dan ada juga aksesoris interiornya. Kita lihat ya ada apa aja. Yuk ikutin aku. Nah, sahabat Oto, ini di bagian belakang ada skid plate bagian rear-nya ya. Jadi kelihatan nih bagian belakang mobil Innova Zenix-nya jadi makin sporty, makin apa ya, kayak lebih berisi. Terus juga yang pasti makin maco banget nih, guys. Jadinya eye-catching juga nih dari belakang. Oke, sahabat Oto, tadi kita udah lihat ya bagian belakang ya. Dan sekarang ini ada bagian depannya nih, guys, skid plate juga. Dan sama ya, ini sama-sama bikin tampilan tuh jadi lebih kokoh, lebih agresif, lebih... Wah, pokoknya makin sporty dan lebih maco juga nih. Jadi kalau sahabat Oto pengen mobil Innova Zenix-nya lebih eye-catching, lebih maco, pasang aja nih front plus rear skid plate. Oke, sahabat Oto, di sini ada running board yang ori design warna matte black. Dan running board ini bisa menahan beban hingga 200 kg ya, guys. Di sini juga ada side body molding warnanya matte black juga. Dan ini bikin tampilan mobil tuh jadi lebih berisi, lebih semok. Dan yang pasti ini aksesoris proteksi yang terbaik juga nih, guys. Karena ini bisa melindungi body mobil Innova Zenix dari baretan nih. Kalau misalnya nggak sengaja terkena trotoar atau apapun objek yang ada di sebelah mobil. Dan ini sudah didesain anti baret juga. Jadi nggak usah khawatir kalau pasang ini akan ngebaretin aksesorisnya juga. Nih guys, aksesoris proteksi lainnya selain side body molding ada juga door handle nih warna karbon. Tapi ini udah dipasang sebelumnya, guys. Jadi customer kita ini sudah repeat order di Auto Project Garage. Kita lihat ya bagian interiornya. Oke, sahabat Oto, ini selanjutnya ada mobil seri hatchback RS ya, guys. Ini mobilnya baru banget nih, masuk ke Auto Project Garage Cengkareng. Dan ini mobilnya pun masih baru juga, guys. Jadi sebelumnya, mobil ini tuh sudah dipasang door handle warna karbon. Tapi tuh rasanya kayak ada yang kurang ya. Akhirnya datang lagi ke sini nih untuk ditambah aksesoris. Nanti ada apa aja, kita lihat ya. Nih sahabat Oto, kenapa sih kita perlu banget door handle? Bisa dilihat ya, selain ini bisa menambah unsur estetika karena warnanya cantik banget ya. Ini pasti ada fungsinya juga, guys, bikin anti baret. Dan yang pasti produk dari Auto Project ini sudah sangat memperhatikan detail ya, sampai lubang tombol kuncinya aja diperhatikan nih. Jadi nggak akan menghalangi apapun yang ada di bagian handle ini. Keren banget. Nah, mobil seri hatchback ini awalnya hanya dipasang door handle nih, sahabat Oto. Tapi pas pemiliknya lihat-lihat, akhirnya nambah aksesoris lagi buat modif. Pertama, fog lamp cover. Seri hatchback ini dipasang fog lamp cover nih, sahabat Oto. Jadi muka mobil terlihat lebih fresh dengan aksen karbon di bagian fog lampnya. 2. Rear door seal. Di area belakang dipasang rear door seal yang desainnya stylish banget nih. Dan bisa dilihat ya, sahabat Oto, selain stylish, rear door seal ini fungsional juga pastinya, agar tidak lecet saat menaruh barang ke bagasi. 3. Panel tweeter dan air vent RL. Interior mobil ini pada bagian dashboard kiri dan kanan dipasang panel tweeter karbon dan panel air vent RL agar senada dengan aksesoris lainnya. 4. Max Matte 70. Max Matte juga nggak kalah ketinggalan nih, sahabat Oto.
Katanya karena anaknya masih kecil, biar gak ketumpahan jajan dan minuman, maka mobil ini dipasangin perlindungan maksimal di lantainya dengan karpet Maxmat 70 yang full coverage, water resistant, mudah dibersihkan, dan praktis banget pastinya. Oke sahabat Oto, itu tadi mobil yang datang ke Oto Project Garden Cengkareng hari ini. Nanti sahabat Oto nih yang mau modif mobil atau upgrade tempo mobilnya atau juga mau nambah fungsi, langsung aja datang ke Oto Project Garden Cengkareng atau Oto Project Garden Cabang terdekat lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita dan follow social media kita di @otoprojectgarage. Oto Project Garage, lengkap terpercaya.